Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Suno Pendingatura Kiper Kaper dalam Pesa Matura Ibacaki Ahmad Waris. Kaper sesabesan ingki kadinto. Ebulan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Tor Perdagangan Diskop UKM dan Perindak Kabupaten Sumenep alampaki sidak de pensapen pasar. Kepala Diskop UKM Tor Perindak Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli Adebu tujuan sidak tersebut ke angkui mastiaki tengki pun tena arke bahan pokok pasar. Kami pemerintah kabupaten terutama lewat OPD kami Diskop Perindak di samping berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga lain. Secara formal kita mengagendakan semacam sidak monitoring. Kemudian di internal kami OPD kami itu tiap hari melakukan pantauan dan survei tentang harga itu. Pasar. Menurut Ramli, ampun biasa pun saben bulan Maulid atau bulan Raja harga bahan pokok sering mengalami peningkatan. Hal kadinto esa bebeki tengki na masyarakat ka angkui abelenca saengke adam pak de stok bareng. Mila dari kadinto masyarakat ipakon sopaja abelenca secara wajar tor tak perlu panik. Saengke tak kantos agenggu de stok bahan pokok pasaran. Kaper Satros Epon. Dinas Perikanan Diskan Sampang anyata aki manabi arke buja e tingkat petani salaki belum stabil. Arke buja saat mangken korang langkong 400 ebu rupiah malah kantos 1000 rupiah per kilogram. Kabit Perikanan Tor Budidaya Dinas Perikanan Sampang Muhammad Mahfud Acer Beki torona arke buja e sabab aki benyakna hasil produksi buja e gudang petani. Sebab produksi tahun 2003 lekor timin sateja petani buja a produksi buja lebih dari target seiyarap sarang petani. Menurut Epon arke buja kadinto, ada saraki kualitas sarang perusahaan tor stok buja sebeda petani. Atambe banyakna stok arke buja bisa atambe toron. Pabrikan itu sekarang KW1 itu berkisar antara 1.000-1.100. Kalau KW2-nya antara 900 sampai 1.000. Kalau di petambak itu kisarannya antara 100-600 harganya per kilonya. Mahfud ngaturaki, target produksi buja e tahun samangken langkung 300.000 ton. Pihak Epon optimis target kadinto bisa tercapai sanasa awal musim nimur sempat Katetian La Nina. Kaper Sepongkasan. BPPD Kabupaten Sampang Mastiaki manabi pangereman aing perse de pan saporapan daerah sing ngalami kekeringan peti kalampan kantos bulan Oktober sepekal datang. Kalaksa BPPD setempat Chandra Ramadhani Amin Napser manabi petong 45% dari 120 wilayah kekeringan seampun kenging bantuan aing perse. Menurut Epon, tisa sing ngalami kering kritis peti eotama aki dalam pangereman aing perse. Bantuan kadinto peti elam pagi kantos 100%. Jadi untuk drop air bersih kami sudah laksanakan sejak tanggal 27 Agustus gitu, kemarin gitu. Jadi sudah berapa lokasi sudah didistribusikan dan ini akan selalu rutin. Kemarin memang sempat hujan dan dari informasi dari yang supply air untuk daerah yang hujan memang tidak masuk untuk dropping kemarin gitu. Okay. Jadi masih tetap dilaksanakan. Pensapen tisa peti narima bantuan aing perse lema tangki. Pihai pun ngarep de masyarakat sekenging bantuan sopaja agunaki aing kasebut kalaben saya. Pemirsa sakadinto perkaper dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sepekus engki kak dinto adaun mempe. Bau sepekus engki kak dinto piteng. Bengkong sepekus engki kak dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki kak dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki kak dinto jeruk salone. Dede sebagus engki kak dinto cepak. Kerikitna sebagus engki kak dinto aracung duri. Leera sebagus engki kak dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki kak dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki kak dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki kak dinto meltas mancelin. Olate sebagus engki kak dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki kak dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki kak dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki kak dinto amperu loros.